Di video kita kali ini kita akan coba main game Bleach baru. Namanya adalah kayak gini nih ya. Agak susah, tapi kalau kalian cari kayaknya nggak ketemu sih. Makanya gue akan kasih link di deskripsi, kalian bisa coba main aja teman-teman ya. Jadi ya kalau dari gue lihat sih sama kayak tipe-tipe game Bleach yang kita pernah main ya, kayak Project Mugetsu, Reaper. Jadi ya kurang lebih sama, mirip ya. Tapi di sini rada unik karena Shikai-nya tuh kita custom. Jadi kadang-kadang bisa dapetnya dagger, kadang-kadang bisa dapetnya nanti kayak pedang gitu. Jadi rada random. Sama sih sebenarnya yang lain juga random, cuman gimana ya? Ya entar kalian lihat kayak gimana uniknya teman-teman ya. Tapi yang pasti di game ini, di Bleach ini ada 3 race juga sama Quincy. Lalu kalian bisa jadi Soul Reaper juga, human jadi Soul Reaper, atau kalian dari human bisa jadi hollow. Jadi kalian bisa pilih 3 tuh. Jadi Quincy, jadi Reaper, jadi Hollow. Sama lah, kurang lebih sama lah teman-teman ya. Dan kalau kalian baca ke bawah, udah dikasih tau caranya. Kalau kalian mau jadi Soul Reaper, tinggal cari Kisuke. Kalau mau cari Hollow, tinggal lebih gampang lagi, tinggal pencet CTRLK, anjir. Tapi kita mesti mati dulu ya. Kita mesti mati dulu pertama kali, baru abis itu kita harus cari Kisuke kalau mau jadi Soul Reaper. Atau kalau mau jadi Hollow, harus pencet CTRLK. Sebenarnya ada satu lagi, jadi Quincy. Dan jadi Quincy itu gimana ya, agak-agak sulit karena nggak dikasih tau di sini ya. Jadi kalian mesti lihat di YouTube kayak gimana. Kalau yang dari gue lihat di YouTube sih, kita kayak harus nyari lorong gitulah. Gue nggak tahu apakah gue jadi Quincy atau tidak, tapi yang pasti kayaknya gue bakal jadi Soul Reaper sih. Kemungkinan besar gue jadi Soul Reaper ya. Ntar kita lihat dulu kayak gimana hollownya sih. Kalau hollownya bagus, boleh lah gue jadi hollow. Tapi ya gue akan coba untuk jadi Soul Reaper dulu karena gue penasaran sama si Kai sama bankainya. Katanya sih unik-unik katanya ya, kayak beda dari yang lain gitu cuy. Dan di sini kalau kalian mau ganti race ya, kalian mesti cari soul ticket dan wipe ya. Jadi ini kalau ada sistem wipe teman-teman ya. Jadi mirip-mirip kayak ya apa ya, mirip-mirip kayak game Rogue Lineage gitulah, di mana kalian bisa ngekill orang dengan progress lebih cepat ya. Bisa, tapi kalian bisa juga PvE, tapi ya emang agak lebih lamban sedikit lah kalau misalkan kalian PvE teman-teman ya, dibandingkan kalian ngeprogress dengan bunuh-bunuhin orang. So ya, kita akan langsung coba aja yuk, let's go. Bisa jadi female kan ini bar? Wah. Bisa. Coba gue jadi male lah. First name-nya apa ya? Seizu. Oke. Okay. Bisa kah? Ih, bisa, Cok. Nama Seizu. Ini apa? Type soul. Oh, gue mesti mati dulu ya? Mati dulu, dibunuh orang. Habis dibunuh orang, ada rantai di ankle. Nah, habis udah ada rantai di badan, cari Kisuke. Ini. Lah, gue disuruh kill dia anjir. Tapi gue mau bunuh gue dulu. Kill me. Oh, ini orang nih. Weh, sir, please help me. Buset. Dia lompat udah kayak gitu, Cok. Apa? Nyari holo itu, bukan. Ini nih ada orang nih, gue suruh dia bunuh gue aja ya. Bukan mau jadi holo. Iya. Dia nyari buat itu. Anjing, bunuh gue please. Kill me. Gue dibunuh Soul Reaper anjing. Jadi, woi. Lucu banget kalau Soul Reaper. Ah, gue mati anjing. Oke, okay, kill. Oh iya, tapi aku kill. Ah. Oke, okay, gue mati, Cok. Ini gue levin nih. Gue harus kemana nih? Woi, gue udah mati, Cok. Tinggal cari Kisuke ya. Kamu jadi apa? Mau Soul Reaper. Ini bukan jembatan. Iya, ke kiri angkal. Ini, ke sini. Masuk ke air. Turun ke air, ya. Masuk mati. Oh. Mana tangga tuh di kiri tuh, coba lihat. Mana? Oh, itu tuh, itu ya. Iya, itu. Iya. Oh, oke. Ini harus mati dulu, Sen. Iya, harus mati dulu. Cari lu ini aja, pukul orangnya siapa kayak gitu. Nah, no. Kemarin ya, Tasir. Kemana? Ke komplek. Itu apa itu? Itu orang atau NPC itu? NPC itu. Oh, gua bisa ngeliat soul anjir. Loh, ini mah Queen sih kan, bukan? Makin sih kayak gitu. Aku gitu juga terowongannya. Oh, yaudah. Kiri, Cok. Dan ke kiri. Aku urus seorang. Kiri. Oh, ini. Oke. Bang Kisuke, ah ya benar nih. Will you become Soul Reaper? Yes.
Wih. Oh, ini nanti bisa kan. Kyoraku gua, Cok. Oh, ini. Kurosaki, Zaraki, Yamamoto, Kyosube, Shiutara. Ya gua kamen dong ini. Ya, yang itu. Di. Tapi enggak masalah lah ya. Rambutnya jelek banget anjing, topi gue merah gitu, Cuk. Pakai ini aja lah. Abis mati cari, kalau mau ini, kalau mau jadi Soul Reaper cari Kisuke. Mata gue nyala-nyala, Cuk. Oh, tangga yang segitiga gitu ya. Nyalanya keren anjir, nyalanya merah gitu, Cuk. Beda-beda kan tiap orang. Naik ke situ. Beda-beda. Gue jadi lo baru, lo baru. Di ujung-ujung, kayak orang anjing. Anjir gue merah gini, Cok, jadi kayak holo anjing. Lu nyala anjing, kalian matanya gue kagak nyala. Ih, gue belum jadi Soul Reaper kali. Belum, harus jadi Soul Reaper dulu. Jadi Soul Reaper dulu, nih gue kemana nih? Jadi kunci apa sih, gue lupa anjing. Oke, okay, ya nih gue udah jadi Soul Reaper. Tapi kayaknya di sini kayak ada grade-gradenya gitu, cuy. Kalau kalian perhatiin di sebelah kanan sini nih. Ya, pada masih trainee, ada semi grade 2, ada grade 4. Grade 4 tuh kayak paling kecil deh, iya gak sih? Ada grade 5 ternyata. Oke, okay, grade 5, grade 4, ada trainee, ada grade 2 juga. Tadi gue sempet liat ada grade 2. Tapi yang pasti kita masih trainee ya. Dan di sini gue dapatnya Seizo Abarai. Ya, yeah, gue dapat klannya Abarai, Kamen ya. Jadi kalau kalian pencet N terus kalian tinggal next aja, ntar kalian akan lihat di sebelah sini nih. Jadi ada ininya tuh ya kan, kan kelihatan lah ya, ada legendaris 1% Kurosaki, Zaraki, Yamamoto, Yosube, Shiutara sama Tsunayashiro. Nah, gitu teman-teman ya. Tuh, tapi kalau dilihat-lihat ya, kayak enggak begitu ngaruh gitu, cuy. Kayak apa nih, cuma 20 reiatsu, 5 postur gitu kan, 20 rei. Jadi legendarinya enggak bagus-bagus amat. Tapi kalau kalian dapat ya bagus, cuman kalau misalkan kalian enggak dapat, enggak bagus-bagus amat juga gitu. Kalian lihat cuma 15 HP doang, 15 HP guys, 15 HP anjing. Dikit banget. Pasif postur regen 20 HP, 10 postur. Jadi kecil banget sih. Jadi ya yang apa-apa, kita bisa wipe kah di sini? Confirm. Oke. Okay. Wipe kah? Your data has been your data has been wiped. Nah, nih gua nge-wipe. But no. Gua cuman iseng, gua kira gak bisa nge-wipe. Imagine. Oke. Okay. Gua kira lah, bukannya masih cari soul ticket dulu, anjing malah gua wipe, coy. Imagine. Yaudah. Bentar gua lanjutin lagi, cuy. Bang sih reset kalau mau ini misi pedang gua di belakang, cuk, keren, cuk. Buset aja gila di bokong nih. Di sini, woy, gila, keren, coy. Enggak mau udah keren. Kanan. Ini Soul Society ini apa bukan? Rukun, ini Rukun District. Masih Rukun. Oh, ini nih misi ya? Misi deh. Misinya dari board anjir. Ini nih berarti. Wes sesama Kuchiki kita, cuy. Loh, dia kok Kuchiki tapi ada ininya? Beli. Abarai ini. Petuin. Oh, itu bisa petuin. Gimana cara petuin? Itu. Ya. Wes serius? Enggak ada mana? Dia produk kayak kanan. Ya, produk itu tadi. Nah, itu. Di atas. Oh, ini. Klan Harry Roll, Zanpakuto, Eye Color Face. 5 kali klan reroll. Oh, ini bisa nih. Oh, iya. Mahal banget, ayo 1000, buset. Ini gak perlu. Ya, ini apa nih, division duties. Antar belum bisa ya? Ambil misi dulu. You're currently not in party. Oh, mesti party dulu kalau mau ini. Buat aja. Oke, okay, gitu aja. Oke, okay, would you like to queue for mission with your party? Yes. In queue? Mesti nunggu dulu kita? Bentar dong. Oh, ini nih, ini teman-teman gue nih. Oh, clear out holo, oke. Okay. Aduh, nge-lag banget anjing. Nge-lag banget. Japan apa ini? Japan padahal lo. Aduh, nge-lag banget, buset dah. Isagi apa ini Isagi? Enggak tahu. Anjing, gue mau mati, cok. Gue yang memoto nih. Masa ya memoto masa. Ya mau coba nabrak. Aduh. Gila, ada Hausoku Haki anjing holonya. Kalau enggak entar ini kayak pakai ini. Nah, itu bisa. N lu ke N. N? Kayak ini press tab dari back to back. Press tab. Nah, itu press tab tadi. Nah, ini. Learn. Learn. Learn.
Oke, okay, equip. Oh, udah, gua. Gak usah, biar ya. Belajarnya dari sini, medic nih. Medic penting gak? Enggak perlu sih. Ido. Medic bagusnya buat red doang. Apaan ada nomor 96? Itu nanti ya, nanti aja ya. Nyimpen skill point buat Shikai kita. Jadi kalau udah punya Shikai, langsung bisa unlock skill. Oke. Nah, coba. Anjay. Udah nih, itu tadi misi udah kelar tuh gua. Sampai kapan? Ya. Kita lihat progresnya XP gua di mana? Di depan atas. Ini nama dari nama. Arah atas. Ini tuh trainee. Nah, trainee. Nah, berubah sampai grade 5. Oh, berubah sampai grade 5. Anjing enggak pantuk. Aduh, ngelag banget gila. Kayak ini berarti gua misi-misi terus sampai gua berubah jadi apa? Grade 5. Di sini sampai grade berapa? M4 ya, sampai grade 4 di sini. Oke. Mereka sampai 4 tapi lumayan lama. Apa? Makanya oh si Mochan ada kayak rantainya gitu sih? Mana? Aksesoris itu, aksesoris. Oh, itu aksesoris. Cuman gua punya dua, yang punya kayak punya Mochan sama topi Urahara aja. Gue punya scarf ini. Ini dia ribut anjing. Wah, ini banyak banget. Tiga-tiga kesini. Polonya makin polonya sama-sama berantem anjing, goblok banget. Iya. Yang monyet sama yang gede juga berantem. Ini gede semua, udah gede. Aduh sakit anjing. Error. Yo. Error enggak kena anjir. Timingnya masih pas. Bisa di aduh nge-lag. Aduh nge-lag imagine. Dari dekat juga bisa tuh. R plus Q. R plus Q ya kah? Oh ya, bisa coba. Wih, gitu ya? One! Minus one! Look! Minus, lihat kiri! Kita punya gede cuman. Ya coba bunuh! Pas dia mau stop, mau ninja, pas bisa. Kabur. Wih, dia zero, co! Dia zero! Anjir, gua langsung mati, co! What the hell? Oh my god. Kalau mati, turun gak ininya? XP-nya? Grade 2. Oh, kalau grade 2 baru. Kenapa emang? Sampai dapat legendary. Anjir susah, Pak, 1%. Saya legendarinya enggak terlalu. Legendary juga enggak bagus-bagus amat sih kalau yang gue lihat. Anggapnya Kurosaki ya, tadi apa gitu ada cuma 5% reaksi regen apa. Iya, jadi kecil banget. Ada yang cuma 0,1 apa? XP 0,1 kali XP gitu. Buat apa anjir 0,1 itu, cocok. Macam mau dapetin Kikoku anjing, mitos. Aksesorisnya doang anjing. Iya, dapat aksesoris ya paling. Anjing itu siapa dikejar Menos. Dah, kita misi lagi, Man. Aksesoris emang. Gua dapat ini scarf tuh. Lu itu berarti pedang apa yang dirantai itu aksesoris itu? Iya. Bentar kok. Lu kayak Fury gitu sih rambutnya anjir. What the fuck? Ada kupingnya. Wah, anjing. Maksud. Aduh, lari yang kau. Anjir ini Menos, cok. Wah, misi gue beda, cok. Hold the objective until the mission ends. Angkel harus stay di lingkarannya. Gak ada boleh. Terus, kalau ada yang masuk, bunuh. Kalau ada yang masuk, bunuh. Orang gitu, orang atau NPC atau apa? NPC semua. Kalau orang kayak. Gak ada siapa-siapa, enak dong kalau gak ada siapa-siapa gini. Oh ada gue, brengsek. Ini NPC apa, nih ya? Holo atau apa? Kayaknya orang deh ini. Udah. Ini orang anjir. Pakai pedangnya orang. Sir, udah ganti gue jadi mid lagi. Oh iya. Gue nge-lag. Ya ampun. 700 tiup-tiuping gue. Jangan-jangan meditasi sama expir lo. Ya mati nih orang sama gue nih. Coba ntar lu kalo main di meditasi naik gak grade lu? Kalo grade lu naik berarti nambah XP. Anji kok dia udah bisa, hado 4 biak kurai gitu sih? Kelar meditasi doang gak ya mati gue, cok. Ya kali doang maksimal lagi. Ah. Iya ya. Anjir dia ini, cok. What the fuck, kalah gue, sialan. Oke, ini gue reset sekarang nih. Udah bisa unlock Senkaimon. Senkaimon, wanjay. Tapi bisa ke tepek. Ke sini cuman
Kalau bakal molek pun lebih gampang ya, mau progres tinggal lebih gampang. Kalau stay di sana sih, soalnya deket-deket questnya, quest boardnya deket-deket. Mana omongnya? Oh iya, yeah. Sini enak ya? Ya, emang kalian tempat yang itu jauh-jauh gitu enggak enak? Gede-gede, tempatnya gede kayak di sini kan, kalau di kota-kota yang tadi awal-awal. Oh iya iya, kan ini sih sebenarnya sih. Ini kota dekat 9, bro. Tapi gue bisa balik ke sini lagi kan? Ya. Enggak, rukun-rukun enggak bisa, kalau rukun enggak bisa. Oh, enggak bisa ya kalau rukun enggak ini? Bisa, ya makanya itu. Kalau gue pengen stay di sana bentar nyampe 3. Nah, yang ini, bro. Tadi lu kayak gitu juga? Yeah. Nih, Karo. Oh, ya udahlah gua kalau gitu sampai grade 3 lah. Bisa enggak nih learn skill? Lu di Kido, di Kido. Kan ada nomor 0 tuh, Kido. Oh, 3 dulu ya. Ya. Bang, Bang. Lu okay. Udah pasti Kairo. Ini. Equip. Belum. Satu. Kamal itu. Grade 3. Oke, okay, kita coba. Ya Kurai. Ngeyel. Aduh, 4 dia Kurai. Kecil banget anjir. Terus kayak gedenya tuh sekali sama skillpoint angka. Kalau kasih skillpoint-nya lebih banyak ntar makin gede. Oh. Kan masih 3, karena 3 kecil. Ya ampun sedih banget. Kayak sedih. Ada yang pakai tangan gini enggak? Hakuda style. Ya, ini keren sih. Kayaknya keren sih. Pakai tangan gitu ya. Gimana, Ro? M1, Cok. M1. Oke, okay, ya di sini gue udah nyampe grade 5. Tapi tadi gue disaranin sama si Ilru ya. Katanya lebih bagus leveling di sini sampai grade 3 sih. Karena tempatnya lebih dekat-dekat gitu ya. Checkpoint itu lebih dekat-dekat. Jadi kalau kita mau ngambil misi lagi lebih gampang daripada kalau misalkan pindah ke Soul Society. Tapi ya enggak apa-apalah. Kita akan coba untuk leveling sampai grade berapa gitu. Ini gue dapat Hado 4 Byakura ya anjay. Tapi masih kecil banget kalau mau lihat nih Hado Byakurai gue bener-bener kayak masih ya bocil banget nih gue coba pakai nih Hado Byakurai. Itu bahkan nggak ada mirip Sero sama sekali aja kecil banget cowok sedih banget. Ya combatnya sih menurut gue asik sih ini mirip kayak ada di Woken-nya dikit dimana kan bisa parry. Lalu bisa ngerusak postur ya. Jadi kalau misalkan musuhnya ngeblok mulu kan bisa rusak postur dia gitu kan. Lumayan seru, lumayan hardcore juga. Kalau kalian suka PvP ini game bagus sih. Ini game Bleach padahal grafiknya kayak biasa aja. Terus efek-efeknya juga ya tuh begitu doang gitu ya, biasa aja sebenarnya. Tapi seru-seru aja sih menurut gue sih. Jadi ya yaudah. Kayaknya gue akan coba untuk leveling sampai grade 3 dan kayaknya akan gue coba mainin sampai paling enggak dapat Shikai teman-teman ya. Paling enggak sampai dapat Shikai. Oke ya, kayaknya video kita cukup sampai sini aja. Kalian tungguin aja video selanjutnya. Ini ya gua akan coba untuk leveling mungkin sampai grade 2 atau mungkin sampai grade 1 nih, sampai ada yang semi grade 1 anjir. Ini pasti GG banget sih. Pasti lama banget. Dan yang pasti ya ini game grinding juga teman-teman, sama ya seperti game Bleach pada umumnya. Jadi ya gua akan coba untuk main dulu sampai gua dapat Shikai ya. Thank you buat semua yang udah nonton dari sampai akhir. Like yang suka, dislike kalau kalian enggak suka. Subscribe yang mau, nggak usah di-subscribe apa. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.